ini menarik. Poster menarik. Begitu kita panggung, almarhum nembak investor, dar tiga kali. After that, kita digebukin sama TNI. Habis kita digebukin. Habis. Kami berdiri di sini, menyala bara dari sang api. Kami berdiri di sini, kibar bendera lambang. Pengen banget ketemuan dengan teman lama gue yang sudah hampir 20 tahun gue pernah ketemu dia, dan gue excited banget. Still punk rocker. Gue Glenn dari Sid 87 Punk. Gue sebagai vokalis Sid. Gue Kunto dari awal Sid sebagai drummer. Jadi itu berawal dari bulan Januari 87. Dan itu pertama kali gue ketemu Ari di Studio Rocks Tebet. Dan Ari sebenarnya waktu itu masih heavy metal, belum tahu punk. Begitu gue secara singkat nih, gue cokokin dia lagu-lagu punk, Sex Pistols, dan dia langsung, oh ini punk gitu, oke, dia punk. Yuk kita buat punk yuk, ayo gue bilang, oke. Lo ada personel gak? Ari rekomendas Kunto, dan gue rekomendas Ucok Ngantuk sebagai gitaris, dan Kunto sebagai vokal. Drummer. Drummer. Lu vokalis. Gua vokalis gitu. Yes. Ya terbentuklah 27 Januari 87. Iya, yeah, 27 Sip. Januari itu. Iya. Yeah. 27 Januari 87. Heeh. Dengan member waktu itu siapa aja? Pertama Rio kan. Iya, Rio. Kita Rio dulu sebentar. Rio masih original. Iya. Yeah. Rio masih original. Begitu gua, wah gua ada kandidat Ucok Ngantuk yang sekarang Define, almarhum. Respect. Ucok Ngantuk. Jadi Sid itu setelah solid, Ucok Ngantuk sebagai gitaris, Glenn sebagai vokal, Ari Yanuar sebagai bass, dan Kunto sebagai drummer. Sid itu terbentuk dari satu, ya Ari, almarhum Ari, Ucok, gua Glenn. Di salah satu studio itu ada, oh kita buat band punk Sid, dan itu yang namain Sid itu sebenarnya Monot. Monot basis Rocks. Ya kan, lo namain Sid aja, tapi Sid itu tambahin H. Ari yang nambahin H. No, Monot. 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 Ari, ya. Monot, Monot. Jadi S H I D. Karena ikonnya Sex Pistols itu Sid. Itu aja. Waktu itu Ari kan dia udah punya band ya. Iya. Yeah. Bandnya itu Rocks dan lumayan gede. Jadi gimana ceritanya si Ari ini tiba-tiba berminat untuk bikin yang namanya Sid? Ya itu tadi gue bilang, begitu gue berteman dengan Ari, dia kan heavy metal ya, Metallica, Anthrax, DRI. Gue kasih referensi lagu, lo denger lah, Sex Pistols. Wah, ini punk, Glenn. Iya, ini punk. Yuk, kita buat band punk yuk. Karena pada saat itu, band-band yang ada masih cover heavy metal, thrash, hardcore. Jadi punk belum ada. Jadi begitu masih jarang lah. Masih jarang banget tuh. Jadi begitu gue dengerin dia Sex Pistols, GBH, yuk kita buat band punk.
Itu awal mula. Iya. Dan diikutin gayanya kita itu. Mau kayak Sex Pistols dulu. Attitude. Attitude juga dia. Attitude. Heeh. Ya. Dari leather jacket semuanya semua. Diikutin semuanya. Masuk rambut? Enggak. Enggak. Kita long hair with the punk. Long hair. With punk. And no places with the long hair. Pada saat itu ya. Biarpun kita long hair, black shirt, tetap kita peace. Peace. Tetap. Kalau kita sit, kaosnya sama semuanya. Maksudnya gimana nih sama nih? Ya pasti sama gitu kalau apa dapat kaos pistol. Ya pasti semuanya kaosnya Sex Pistols sama semua. Harus sama sampai sepatu kalau buat manggung kan ada tuh. Dokter Martin. Dokter Martin. Tapi sempat bikin sepatu ada namanya di mana ya pancoran apa? Delovi. Ada sempat ya, mau bikin batu boot gitulah gitu. Nah, Ari sendiri waktu itu gimana? Artinya dia bisa membagi band ya bisa gue bilang mungkin rock tetap band utamanya mungkin ya. Iya. Kan? Ya. Ngebagi dengan shoot ini gimana ceritanya? Iya waktu pada saat itu Ari exciting ya. Asik dia. Dia lebih asik, kalau lebih, dibilang ya dia lebih ya? Ke punk ya. Iya iya. Energinya itu berontak gitu ya. Jadi rebel. Kita satu kepala jadi asik gitu jalan tuh ya. Tapi dia bilang, gua di punk ini pingin menjadi basis. Bukan okay, drummer. Jadi, jadi Ari itu tidak sebagai drummer ya seperti di Rocks, dia bass ya? No. Dia ngebass. No. Karena dia influence yang gua kasih doktrin dia, Sex Pistols itu ikonnya Sid Vicious. Dan dia langsung, wah, gua mau jadi Sid Vicious ya. Iya, dia mau jadi Sid Vicious. Gua mau jadi Sid Vicious. Attitude, semuanya. Lifestyle, fashion. Dia pengen banget. Semuanya ya diikutin lah pokoknya itu si sampai dia bilang sampai ini band-band Sick Pistol katanya. Sick Pistol. Ah, iya. Pistol rakit. Iya kan? Yes. Jadi yeah. Almarhum Ari waktu itu dia bener-bener pengen banget kayak Sid Vicious. Iya. Attitude-nya semuanya. Dari leather jacket-nya apa? Leather jacket. Leather jacket. Dan Sid Vicious kan gak pernah pakai resleting kan? Dia pakai itu. Dia kan sebentar enggak bisa main bass. Nah, iya, gimana tuh? Iya, dia enggak bisa main bass itu. Ini enggak bisa main bass. Enggak bisa main bass. Cuman mencet-mencet aja dung-dung-dung gitu. Iya, tapi dia mengiut. Ari enggak memang enggak bisa di bass. Tapi karena influence dari Vicious, dia attitude-nya Vicious. Itu aja. Rebel is rebel lah. Rebel. Kami bebas. Kami bebas, kami lepas. Di mana waktu itu? Kami bebas, kami lepas. Masuk ke Pipak. Ya itu karena Pipak itu masih komunitas yang masih skup kecil. Kecil deh. Dan mereka membawakan band-band yang ada waktu pada saat itu membawakan cover session. Misalnya siapa ya? Commotion ya? Commotion. Testament. Rata-rata metal lah di metal. Sana. Rata-rata metal. Makanya tuh gue bilang, Ri, ini mereka heavy metal, thrash, hard rock dan lain-lain. Kita ke punk. Punk belum ada waktu itu. Kita. Kita bawain punk waktu saat itu. Dan minded orang Indonesia, punk itu masuk ya Sex Pistol. Tahunya baru Sex Pistol. Belum GBS, Rancid, dan lain-lain. Itu dapat info Pit Pup itu waktu itu dari siapa? Dari anak Jis. Dari anak Jis. Siapa itu kira-kira? Mungkin bisa di... Ya, Mark. Jovesin. Ya, yang gue ingat ya. Dan kita waktu itu masih cover, wah. Mereka masih input dari Jis ya? Masih Jis semua. Gitu. Karena belum masuk, belum bisa masuk musik-musik kayak gitu ke Indonesia. Belum dapat. Jadi mungkin paling aneh lah gitu.
paling aneh sendiri gitu, paling aneh. Karena pada saat itu ya, wadah itu memang di pipa. Cuman di pipa adanya. Iya, kalau kita bilang roots, ya itu pipa. Karena kita pengen ekspresi band kita, ya harus di pipa. Di situ. Karena kalau kita sudah manggung di pipa, itu udah dikenal orang. Pada saat itu ya. Yeah. Belum ada media, belum ada ya digital atau apapun. Jadi ada chapter yang Jakarta Selatan ini ya, berpulang. Selatan, Selatan. Ya. Akhirnya jadi ya berkumpul lah dari mulai komunitas. Jadi komunitas. Hip hop itu barometer dari semua musik genre. Apapun genre musiknya selalu rootsnya di hip hop. Yang saya bilang, hip hop itu heavy metal, thrash dan lain-lain. Makanya itu begitu muncul Sid, Boyen Punk, ya, ya asik, bangga ya, bangga, bangga banget. Wah, ada itu baru ngeband. Yang nonton waktu itu denger baru mungkin awal-awal dengerin, wah ini musik apaan nih, Sex Pistol, apa sih? Iya. Gimana tuh? Iya. Sampai, asik aja mereka. Sampai gue respect asik. To Dayan. Hmm. Dayan kan the first punk. Ya kalau saya bilang Stupid Prisoner the first punk Indonesia whatever ya, tapi ya gue respect. Dan Dayan bilang, wah si itu boyen punk ya, iya is punk ya. Kita main nih setiap Jumat ya, kalau nggak salah pernah main ya Friday Jumat. Night Friday night deh main Friday night Jumat ya jadwalnya Jumat pernah Jumat malam gitu, bayarnya pakai bir aja udah. Pakai bir, dibayar botol. Pakai botol udah. Iya, yeah, seru. Tapi ya it's fun. Iya, yeah, asik. Respect gitu loh. Karena kita waktu itu bukan memikirkan uang. Kita memikirkan gua main bisa dikenal orang. Itu aja, simple. Pokoknya main band aja lah. Karena pokoknya. Karena pada saat itu belum ada media. Belum ada media. Di mana posisinya Pit Pop sebetulnya? Di Pondok Indah Mall ya? Ruko. Di ruko-ruko tuh. Ruko. Apa sih ya namanya, ruko-ruko apa? Kantoran Pondok Indah. Iya. Dwima, bener. Dan bener, itu yang lupa ownernya Tante iya, Esther. Bener. Esther. Dwima. Waktu itu misalnya, waktu Friday night atau malam minggu juga ada ya? Acaranya. Pokoknya udah mulai, Jumat udah. Udah start itu ya? Friday in love. Itu sedikit lo gambarkan nggak suasananya seperti apa? Apa itu mungkin dari ujung sana, ujung sini, hitam semua, atau gimana gitu? Mungkin ya dari ujung-ujung ya long hair. Long hair? Long hair, hitam-hitam, bir, ini udah pasti. Tapi ya, waktu itu tahun berapa, Glenn? Ya, Sid 87 ya? 80-an, 87. Full nggak pada saat itu? Full. Chaos. 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 Dan itu berlanjut sampai ke pensi-pensi. Pensi. Awal pertama kali pensi itu gimana? Crazy Cars 82. Dayan naik tuh ya. Dayan naik peluk gua. This is punk. Okay. Gua kebalik dari drum tuh di situ. Oh iya. Jungkir balik. Bonya ya. Kenceng banget tuh. Roger Moore. American Block tuh gawat tuh American Block. Yes. Ada cerita yang serunya apa pada saat pertama kali pensi itu? Ya itu gua respect sama Dayan. Uh-huh. Dayan begitu respect peluk gua. Lo gila lo bawain punk. Uh-huh. Itu aja. Yang gua ingat. Uh-huh. Itu aja. Jadi sampai sekarang gue respect sama Dayan. Yeah. The first and the last punk in the world. Kita semua, terutama Amor Mari, gue, Glenn gitu ya. Itu pasti seruntulan lah ya. Ucok yang enggak ya? Ucok dong yang enggak. Tuh. Biasanya kita itu biasa tuh ke Ucok dulu American tuh. Block A. Block A. American Block ya. Ucok kan? Semua tuh namanya. Ucok. American Block. Terus ya udah gimana-gimana cari studio. Latihan. Pokoknya latihan terus.
mau siang jalan, kita jalan dulu nih meskipun gak tau waktu. Telepon-teleponan nih, lu lagi ngapain lu? Jalan, lu ngapain lu? Masih telepon rumah kan? Masih telepon rumah kan? Gak ada waktu buat ngapain, pokoknya jalan, latihan. Ada satu momen ya kita ya, latihan di mana tuh, apa, hari itu bass jebol itu. Studio 45. Itu ampli bassnya sampai kita jebol. Ancur. Satu studio kita hancurin. Kenapa tuh? Nggak salah kita juga. Ya, studio kita hancurin, dan besoknya kita mau main lagi, di situ ditulis. Untuk band punk nggak boleh sewa. Dong shit waktu itu kalau latihan itu selain di studionya Ari Rocks di mana aja sih? One Feel pernah udah pasti lah One Feel ya, banyak studio sih ya. One Feel kayaknya nggak cuma sekali dua kali nih Glenn ya. Bisa ceritain apa kenangan di One Feel ya? Free enak banget ya. Free. Ya, pada saat itu kan One Feel paling nomor satu ya. Yo, selain di One Feel, mana lagi? Studio 45. Iya, Studio 45. Studio 45 itu di mana? Sekali doang. Bumi. Itu, Jalan Bumi. Oh, Jalan Bumi. Bumi. Oke. Okay. Bassnya hancur tuh, ampli bassnya. Itu yang bassnya hancur? Ampli bass hancur tuh. Ya, tempat Ari lah paling ya. Ini yang di belakang Citos? Exercise. Exercise. Iya. Iya. Itu exercise ya namanya, exercise itu, iya. Latihan. Terus inget banget tuh, kalau Sid Vicious kan suka bawa pistol tuh. Nah, itu cari pistol juga. Almarhum ya? Itu adanya di Melawai, Melawai Plaza. Pistol tuh pakai gas dulu tuh. Ya pakai gas penuh. Kencang juga nih, kan. Yang, ya pertama ya tembak-tembakan aja nih berdua sama Ari bertiga ya kan ya, tembak-tembakan sampai bentol-bentol ya, seru sih bawa pistol semua tapi mainan sama petasan. Dan setelah itu pistol mainan menjadi real. Dan itu terjadi di Manari, poster Manari. Begitu kita panggung, almarhum Ari nembakin pistol dar 3 kali. After that, kita digebukin sama TNI. Iya. Kejadiannya di? Manari. Tahun? 90. Dan, Manari dan, 90-an udah. Iya, dan Manari itu kan ABRI itu masih dom. Habis itu digebukin. Habis. Gigs paling hebohnya atau paling pecahnya shit ini di mana? Unas. Waktu itu tahun berapa? Kayak gimana kejadiannya? Unas 89. Dan gua nyanyi waktu itu naik ke atas itu tiang tenda. Dan itu lagi hujan semuanya. Dan sorry to say I give the fuck. Yes. Itu kocak gitu. Itu di Unas tuh kan hujan tuh ya. Hujan inget banget tuh hujan tuh ya. Ya pada kehujanan nih ya kan. Nah ya kan semua hujan. Hari tali bassnya putus. Betul. Ya kan enggak bunyi, ya kan jatuh lagi ya kan. Jatuh dia begitu ya kan. Ya semuanya kehujanan, gua termasuk kehujanan juga. Semua on. Heeh. Seru gitu loh, hujan-hujan hajar. Berapa lagu waktu itu main? Berapa ya? 6-5. Ya, sekitar segitulah, 6 apa 5 lagu ya. Tuh. Pasti waktu itu juga tidak jauh dari yang namanya grupis dong. Ya kan. Kondom sama-sama jujur di teras. Kondom di teras. Mungkin bisa diceritain sedikit ya, enggak usah sedikit lah, banyak itu enggak apa-apa, Glenn. Ya kan. Elemon. Siapa aja sih ada yang selalu ikut mungkin grupis-grupis atau teman-teman cewek lah atau apalah gitu yang ikut meramaikan suasana waktu itu. Selalu ikut dari Unas. Unas tuh seru banget. Unas, Depok, apa seni rupa? Goblok. Akdi. Akdi. Itu semua anak-anak shoot waktu itu
punya gacoan masing-masing? Pasti. Atau waktu itu cuma lo doang Glenn yang bawa? No, pasti. Pasti semua. Ada. Ada semuanya. Ada. Dan ada. Lupis is also is the inner of the band. Kok bisa? Ya iya. It's a long hair. Ya itu kita ngomong dari Queen ya. Dari makam, Queen. Makam. Jadul banget ya. Yoi. Iya kan? Yoi. Iya. Dan, Becky. Iya, kita nongkrong nih. Ada cewek ribut sama cowoknya. Iya. Ceweknya kita samperin. Kita pulang sama kita, ayo. Jalan. Mobil gua BMW. Wet Rabbit. Wet Rabbit yang putih. BMW putih. Oh my god, luar biasa zaman itu ya. Asik itu baru ngeband. Biasa di luar. Baru ngeband tuh. Itu ngeband beneran itu ya. Ya itu. Karena waktu itu belum ada media. Jadi kalau kita, oh, lo shit ya. Lo rocks ya. Lo whatever band appreciate belum ada media appreciate for us. Kayak Ari jalan ke mana? Wijaya Center. Oh. Wijaya Center. Ya kita sering juga kita ke situ. Wijaya Center. Ogas, you know Ogas? Yes. Ogas. You sit, yeah. Turkaos. Ya, kebanggaan kami semua. Gue berantem sama Ari, berantem. Di jalan, di NAI. Berantem. Di turun di tol. Enggak, di tol. Abis manggung di NAI. Iya, berantem. Naik kuda. Pukul-pukulan ya? Serius pukul-pukulan? Pukul-pukulan. Berantem. Pernah? Gara-garanya? Ya itu. Gara-gara tembak-tembakan sama apa ya. Pokoknya ya gitulah pokoknya. Enggak sepaham kita. Udah karena mulai kenceng. Rasta. Gimana dengan Ucok? Ucok waktu itu juga dibilang katanya kan enggak ini sama sekali. Kita doktrin. Doktrin. Ucok enggak ngebo, enggak ngebir, enggak ngapa-ngapain, tapi gua cokokin. Ucok, boy ini adalah dia coba. Ini enggak masalah. Gak masalah. Cok, boy ini having sex. Ya, yeah, we got having sex. Ya, yeah, pada saat itu, oke-oke aja. Ucok ya, salah satu anggota yang clear ya. Clean, iya, iya. Sempat dicekokin juga sih. Cekokin sama lu ya, cekokin. Yeah. Ya, kejedot-jedot ini, apa, bahan di. Pekarangan. Metro mini kan. Weh, Ucok di dropin terus apa aja dari gigs-gigs semuanya. Ucok, Ucok. Gue respect sama Ucok. Ucok. Mudah-mudahan dia pasti di surga sekarang. Dan album Ari Yanuar pasti ada di sini. Pasti ada. Gue yakin. Kalau untuk last gig-nya Shit waktu itu di mana? Gor. Gor Saparua ya? Saparua. Gor Saparua Bandung. 91. 91. Yang itu bubar. Bubar habis itu. Habis itu 91. Saparua lagi pik-piknya saat itu ya. Iya, tahun baru. Iya. Setelah itu bubar. Bubar. Bubar tapi kita enggak pakai. Oh, lu bubar enggak pakai. Udah. Bisa aja nasib-nasib aja, udah gak tahu. Apa yang menyebabkan spread? Karena dia? Coba ceritain, Len. Kenapa Kunto? Karena Kunto waktu itu no drugs, no alcohol. Only kita drugs, alcohol, cewek. Empat dimensi. Iya, four dimensi. Ya. Dia enggak masuk dalam kategori kita. Akhirnya kita tendang. Lepas. Saat itu suka enggak suka. After Dayan. Dia pernah enggak pangker. After Dayan ya. Setelah Dayan. Si itu melarasapan ya itu pang.
After that, ya terserah. Never mind the bollocks. Here the six. Set pistol. Shit rules. Shit rules. Iya kan? Gitu. Gak peduli gue mereka mau bangga gak, dengan punknya, set packen. Gak penting. Gak kepikiran. Gak penting itu main. Si Ladayo bilang, gue gak peduli mereka, gue punk pertama. Who cares? Gak penting itu. Ya. Gak penting. Tapi sejarah mesti di... luruskan. Dayan, punk 85. Gua, Sid, 87. Faken, 88. Itu aja. Simple. Gua buat band baru, Glenn and Sissy Boys. Dan gue editasi itu Glenn the Fisher Boys buat almarhum Ari. Bahwa itu Ari itu pernah ada. Nah, gimana pun juga itu pernah ada. Dan gue respect. Dan Glenn the Fisher Boys itu gue dedikasi buat almarhum Ari and Pip Up. Itu aja. Simple, that's mine. Karena gue beranjak dan grow up dari Pip Up. That's all. Kalau nggak ada Ari, nggak ada gua. Ari yang membentuk gua seperti ini. Itu aja. Dan begitu gua ketemu Ari satu hari, dua hari. Selama 20 tahun, gua selalu nggak berpisah sama Ari. Kecuali sama dia. Karena dia kasih jalan sama gua. Benar nggak? Terakhir-terakhirnya. Terakhir-terakhirnya. Respect gitu kan, dia drummer yang skillful ya. Ya gue main drum juga gitu. Kadang-kadang gue tuker ilmu lah bagi dari dia bagi gitu ya. Ya itu yang apa ya? Yang sekarang gue banyak belajar jadinya dapat dari dia gitu ya. Ya itu. Ucok itu orang yang simple, no drugs. Nggak ngerokok, nggak alkohol. Yeah. Bersih. Dia paling bersih itu ya, Ucok doang. Dan susah juga nyengkokin dia gitu. Yang berhasil dia yang nyengkokin. Tadi semua dia nyengkokin. Harus satu frekuensi. Dia sebenarnya suka. Never say no. Ya. Yeah. Never say no. Never say no. Cok, sini yuk, ayo. Yeah. Gitu pasti jawabannya ya. Cok, kita cari cewek, ayo. Lo tambahin gue, ayo. Tapi minta dijemput mulu, Cok tuh. ini kan minta jemput gua dong, kan. Manja juga minta dijemput mulu dia. Kalau gua sebutnya kayak sihir. Dia kan tuh senangnya ini musik ngebut tuh. Pokoknya dia bilang tuh bahasanya dia musik ngebut. Nah, ya gue jadi ketularan dari dia itu, musik ngebut itu. Jadi gue dengerin musik yang cepet-cepet tuh ya dari dia, gitu aja. Banyak ngantuknya ya? Iya, diem aja ngantuk, tidur. Ngantuknya itu tuh udah reaksi dari otak. Yo, iya, dari cancernya. Waktu itu kita tour Jakarta, Sumedang, Bandung. Itu aja simpel, Ucok. Bantal ya, betul. Begitu ada bantal, dia tidur. Habis after that is konser lagi ya. Gue bilang, Cok, gue terakhir the last after he die, gue 2 minggu ketemu dia. Gue bilang, Cok, yuk kita buat lagi. Enggak, gue pingin berkeluarga dengan bintang. Toxic. Oke. Sudah. Pas. Peace. Cok. Respect, respect.